Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian di detik-detik terakhir Ramadan ini? Semoga yang puasa masih lancar ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Zhang Xiaofan dalam Jedinasti episode terbaru, yaitu Jedinasti episode 28. Yang mana pada Jedinasti episode 28 ini menceritakan Xiaofan yang datang ke Rawa Barat untuk mengambil harta yang baru lahir. Dan kita akan melihat pertemuan ketiga tuan muda dari ketiga sekte iblis. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sebuah kuil di sekte Istana Panjang Umur, terlihat seorang murid bernama Yu Yangzi yang sedang memohon ampun kepada leluhurnya karena merasa dirinya tak kompeten dan hal itu membuat kemunduran sekte. Dan Yu Yangzi meminta izin agar para leluhurnya memberkatinya karena dirinya akan ke tempat di mana harta baru terlahir agar sekte ini bisa maju kembali menggunakan harta tersebut. Sementara terlihat Xie Huan dan kakek Zhou Yuji datang ke desa Dawang karena mendengar berita ada sinar emas tersebar di sini. Xie Huan pun penasaran apakah memang sungguh ada harta unik yang langka di rawa ini. Namun kakek Zhou Yuji tahu jika semua aliran bertekad mendapatkan harta unik itu meskipun rawa kematian dipenuhi serangga beracun yang menutupi seluruh rawa. Dan karena harta ini belum juga lahir, maka Xie Huan ini akan berhadapan dengan aliran kebenaran dan aliran iblis terlebih dulu. Dan benar saja terlihat bahwa di pinggir rawa sedang terjadi pertarungan antara aliran kebenaran dan aliran iblis ini. Namun di sini muncullah Lu Suci dengan pedangnya yang langsung menghabisi orang-orang dari aliran iblis ini. Dan muncullah orang-orang dari sekte lain di dalam aliran kebenaran ini yang membuat para aliran iblis langsung mundur. Di sini dengan cepat Xiao Yichai langsung menyapa mereka dengan berkata bahwa sekte Jing Yun datang untuk membantu. Dan terlihat pula Li Di dan Yan Hong serta biksu Fasiang dan Fasan yang sudah berada di tempat itu. Di sini terlihat Li Di dari sekte Lembah Dupa meminta untuk mengejar orang-orang tadi yang adalah antek-antek sekte iblis. Sementara di pasar, terlihat Yeko yang sebel karena Xiaofan ini pergi meninggalkannya entah kemana. Yang mana Yeko ini sampai di desa Poprok tersebut demi mencari Xiaofan. Di sini terlihat kakek Zhou Yichu dan Xie Huan yang sedang mempromosikan jasa ramalannya yang disebut ramalan Pena Yin Yang. Dan orang-orang bisa datang untuk diterawang tentang kejadian masa depan atau masa lalu mereka. Melihat itu di sini Yeko ini merasa bahwa mereka berdua adalah penipu. Namun tiba-tiba terlihat prajurit dari Istana Panjang Umur yang disuruh oleh Yu Yangzi untuk mengusir orang yang tak mempunyai urusan di tempat itu. Dan mereka tak akan memberi ampun kepada para pemberontak. Melihat itu di sini Xie Huan dan kakeknya juga ingin pergi, namun terlihat di sini seorang pemuda yang datang untuk diterawang. Di sini Xie Huan bertanya, apakah orang itu ingin diterawang lewat telapak tangan, wajah, atau lewat kata? Dan di sini pemuda itu pun meminta untuk diterawang menggunakan kata untuk melihat keberuntungannya saat pergi ke rawa. Namun para prajurit tadi terlihat marah melihat orang ini yang tak pergi setelah diperingatkan tadi. Di sini para prajurit itu berusaha menyerang pemuda ini, namun sambil menuliskan namanya dan mengeluarkan racunnya, pemuda ini langsung membuat mereka mundur. Yang mana di sini mereka tahu jika pemuda ini berasal dari sekte segudang racun dan pemuda ini bernama Jin Wuyan. Mendengar nama itu pun para prajurit ini langsung kabur. Sementara Xie Huan mengatakan bahwa dari kata Jin Wuyan ini menggambarkan bahwa keberuntungan Jin Wuyan sangat bagus jika pergi ke rawa. Mendengar itu di sini Jin Wuyan ini merasa berterima kasih dan karena sudah diramal, maka kakek Zhou Yuji pun meminta 12 koin perak sebagai bayarannya. Di sini Jin Wuyan ini malah memberikan 20 tel perak. Kemudian dia meminta Xie Huan meramalkan temannya yang berada di tempat ini juga, yang juga akan pergi ke rawa kematian. Dan orang yang dimaksud Jin Wuyan ini adalah Kuili. Namun Xie Huan meminta maaf karena dirinya harus bertemu orangnya dulu untuk meramal wajah atau kata. Tiba-tiba di sini langit yang cerah menjadi mendung dan cuaca mendadak berangin.
yang mana ternyata hal itu disebabkan oleh kedatangan seseorang yang meminta diramal dengan ketat. Dan Jiohwan terkejut karena kata yang ditulis adalah nama Guili, yang mana kata itu berarti bahwa kata Gu berarti tubuh hantu roh jahat yang diikuti oleh dunia, serta kata Li berarti tidak percaya adanya tahayul. Dan ternyata itu adalah Xiaofan atau Guili yang dimaksud, yang mana pertemuan Xiaofan dan Jin Huyan ini hampir akan terjadi gelut-gelut. Terlihat di sini Jin Huyan ini mengeluarkan aura racunnya, sementara Xiaofan langsung mengeluarkan aura iblisnya. Dan terlihat kakek Zhou Yichu ini berusaha lari agar tidak ikut-ikutan dalam masalah mereka berdua. Namun kemudian langit terang kembali karena ada seorang gadis dari aliran iblis lain yang datang ke tempat itu juga. Dan setelah bertemu dengan Guili langsung, Jin Huyan ini baru mengakui bahwa Guili ini sama seperti rumor yang beredar. Dan mungkin harta itu akan jatuh ke tangan Guili ini. Namun Xiaofan ini berkata bahwa tak ada yang berani meminta andai Jin Huyan sang dewa racun ini merebutnya. Dan kemudian Jin Huyan berkata jika sebaiknya masalah ini diserahkan agar diputuskan oleh Yu Yangzi yang mengelola tempat ini saja. Dan kemudian Jin Huyan ini pun berpamitan untuk menemui Yu Yangzi. Sementara sebelum pergi, Xiaofan berkata jika Xiaohuan ini sekarang sudah dewasa. Setelah itu di sini Yeko datang dan meminta Xiaohuan untuk meramal dirinya. Namun Xiaohui langsung naik ke meja dan berteriak kepada Yeko ini. Di sini Yeko meminta Xiaohuan meramal wajahnya saja karena dirinya tak bisa baca tulis. Yang ternyata Yeko ini meminta agar Xiaohuan melihat apakah di masa depan Yeko ini akan mendapatkan prestasi besar. Di sini Xiaohuan langsung meramal jika pada intinya Yeko ini akan sulit mencapai kesuksesan dalam hidup jika tidak ada bantuan orang bijak, dilihat dari tiga garis di dahi Yeko. Meskipun wajah Yeko ini sangat langka dan sangatlah unik. Kemudian di sini kakek Zhou Yichu langsung meminta bayaran 12 tael kepada Yeko ini. Namun jelas saja Yeko ini menolaknya karena ramalan Xiaohuan ini tak sesuai dengan keinginannya dan menganggap Xiaohuan ini hanya omong kosong saja. Melihat Yeko yang pergi dengan enteng, di sini Xiaohui langsung mengambil uang Yeko dan langsung memberikan kepada Xiaohuan. Yang mana jelas saja hal tersebut membuat Yeko marah karena Xiaohuan ini berani mencuri uangnya. Namun Yeko tak jadi menghajar Xiaohui dan Yeko berjanji akan memberi pelajaran suatu hari nanti. Di sini pun Xiaohuan ini berterima kasih kepada Xiaohui dan langsung memberikan manisan labu kesukaannya kepada Xiaohui ini. Kemudian terlihat seorang wanita dari sekte Akasia yang bernama Prijin, yang mana Xiaohuan ini memanggil wanita ini dengan sebutan kakak. Dan pertemuan mereka berdua ini adalah setelah 3 tahun mereka tak bertemu. Sementara di Rawa Barat, terlihat tanda bahwa ada 3 orang sudah datang ke tempat ini. Dan terlihat mata-mata dari Istana Panjang Umur yang melihat itu langsung ingin melaporkan ini ke penguasa istananya karena aliran kebenaran telah menuju ke jurang kematian. Sementara terlihat, Xiaohuan dan kakek Zhou Yichu datang ke Rawa Barat bersama Prijin. Saat kakek Zhou Yichu ini sibuk mengusir lalat yang mengerupinginya, terlihat beberapa mata besar di sekitarnya. Dan terlihat sebuah serangan yang langsung menghabisi mata besar yang mengintai mereka tersebut. Tak lama kemudian Jin Huyan datang dan bertanya kenapa Prijin baru saja datang. Padahal mereka sudah berjanji untuk membahas hal penting bersama. Di sini Prijin berkata bahwa 3 hari lalu murid faksi Akasia meninggal setelah diracuni oleh sekte segudang racun. Dan dia bertanya apakah Jin Huyan ini yang melakukan hal tersebut. Dan karena masalah ini melibatkan sekte segudang racun milik Jin Huyan, maka Jin Huyan akan menjelaskan langsung nanti. Dan Jin Huyan meminta agar Prijin melihat situasi keseluruhan dari tragedi tersebut. Kemudian Prijin berpamitan akan pergi sebentar dan meminta Xiaohuan beristirahat dulu di tempat ini. Dan di sini Prijin bertanya apakah benda yang dia berikan kepada Xiaohuan masih ada. Singkat cerita, Xiaohuan dan kakeknya berteduh di bawah pohon karena hujan turun begitu deras. Namun terlihat di sini Xiaohu ini datang dan menghampiri Xiaohuan. Dan ternyata Xiaohu ini masih dikejar Yeko yang kesal kepada Xiaohu ini.
Di sini Yeko menawarkan payung dengan harapan agar si Hwan ini mengemis perhatian dari Yeko ini. Namun kenyataannya, si Hwan ini meminta payung itu untuk digunakan Yeko sendiri saja. Di sini hati kecil Yeko ini ingin sekali meminjamkan payung tersebut, namun dirinya teringat jika dirinya adalah orang jahat. Namun pada akhirnya Yeko memberikan payung itu kepada Xie Huan karena dirinya tak tega melihat seorang gadis kehujanan. Xie Huan pun berkata bahwa Yeko ini sangatlah baik. Namun Yeko tak menerima itu karena dirinya merasa bahwa dirinya terlahir sebagai anak nakal. Yang mana Yeko ini berjanji akan selalu melawan orang baik seperti Xie Huan ini sepanjang hidupnya. Namun mendengar perkataan Yeko tersebut, kakek Zoyichu tertawa terbahak-bahak melihat tingkah Yeko ini. Di sini kakek Zoyichu ketakutan sampai terjatuh saat Yeko ini ingin menghajar beliau. Yang mana kali ini, Yeko ini berbalik menertawakan kakek Zoyichu ini. Singkat cerita, hujan pun reda. Namun tiba-tiba Xie Huan melihat bahwa ada monster yang berusaha menyerang Xie Huan ini dari belakang. Di sini pun Xie Huan ini menahan serangan tersebut menggunakan gelang yang ada pada tangannya. Dan tak lama kemudian perijin datang karena gelang tadi bersinar tanda Xie Huan dalam bahaya. Namun tak hanya perijin saja, karena Xie Huan juga datang untuk membunuh monster tersebut. Di sini perijin pun meminta agar Xie Huan ini tak takut. Tak lama kemudian Jin Huyang juga datang bersama dengan Xie Huan ini untuk mengecek bahwa monster itu memang sudah mati. Yang mana kedatangan ketiga orang ini membuat kakek Zoyuji berpikir apa yang akan terjadi karena mereka bertiga ini berkumpul bersama. Kemudian di sini kakek Zoyuji pun tahu jika monster tadi adalah manusia ikan. Yang mana monster itu berasal dari suku manusia ikan, salah satu dari 63 suku asing di Gunung Siwan. Perijin pun bertanya, kenapa manusia ikan itu bisa muncul di sini, padahal Gunung Siwan ini membentang sangat luas. Kemudian Jin Huyan bertanya, bagaimana pendapat Xie Huan dan Perijin tentang hal yang barusan mereka bicarakan? Dan terlihat Xie Huan ini menyetujui hal rahasia tersebut. Di sini Xie Huan pun langsung melambaikan tangannya kepada Yeko dan Xie Huan saat mereka perlahan pergi. Dan Perijin meminta Xie Huan untuk menghindari jika suatu saat bertemu dengan kedua orang tadi. Di sini pun Xie Huan berusaha mengembalikan payung Yeko, namun terlihat Yeko ini terus berjalan mengikuti Xie Huan. Dan kakek Zoyichu pun tahu bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Sementara mata-mata tadi langsung melaporkan kepada penguasa istana yang ternyata adalah Yu Yangzi. Dan ternyata Yu Yangzi sudah memasang umpan di jurang kematian yang membuat ketiga dari aliran iblis tadi datang. Dan orang itu melaporkan bahwa ketiga tuan muda telah memasuki rawa tanpa membawa satu pun bawahan. Dan itulah guys alur cerita Jadi Nasty episode 28 ini. Untuk beberapa episode awal season 2 ini, mungkin adegan gelut-gelut akan lebih sedikit ya, karena kita masih diperkenalkan dengan nama karakter yang kini sudah dewasa. Dan apakah akan terjadi pertarungan besar di Rawa Barat? Kita tunggu saja di Jadi Nasty episode 29. Akhir kata, selamat menjalankan ibadah puasa, dan see you next episode.